Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Sawit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi ini salah satu peserta LIDA 2021 ya, dan juga runner up pemenang LIDA 2021 kemarin, yaitu adalah Ratna. Jadi Ratna itu mengcover lagu Cinta Setengah Tiang, dan ini aku banyak direkomendasiin, ada yang nge-request, jadi aku coba aja untuk nge-reaksi, kenapa tidak gitu ya. Dan ini di channelnya Ratna LIDA sendiri ya, Ratna Sarlida, dan katanya sih ini bener-bener menyayat hati banget dan terlalu kejam katanya ya. Aku lihat sih sekilas previewnya dari reaktor-reaktor yang lainnya juga. Nah, karena kita langsung saja lah ya, tak berlama-lama lagi, karena aku juga penasaran sih sebagus apa Ratna membawakan lagu Cinta Setengah Tiang ini. 3, 2, 1, go! Jadi sebelumnya aku tahu ini tuh dinyanyiin sama Endah DA kedua, masih anak DA juga ya. Oh, model video klipnya Dr. Iqbal. Wow. Oke, jadi lawan mainnya adalah Dr. Iqbal. Ratna juga katanya di dekat dapat rumor kalau dekat dia sama Dr. Iqbal gitu. Jadi aku rasa sih ini momen-momen karena saking dekatnya, jadi dia minta atau memang pingin Dr. Iqbal gitu jadi modelnya ya, yang kita nggak tahu ya, tapi yang jelas cocok sih kalau kata aku. Wow. My god, cengkoknya my god. Ini sih lagu ini pasti sedih banget sih. Jujur aku belum pernah dengar lagunya sih. Cuman kayaknya first impression aku nanti kayaknya bakal sedih sih kayaknya, aku rasa, karena lagu ini udah kayak bener-bener yang sedih gitu sih aku rasa. Loh, kenapa? Oke, dinner. Jadi sejauh ini maksudnya Cinta Setengah Tiang itu diibaratkan kayak bendera dikibarin setengah tiang gitu ya. Biasanya sih kalau misalkan ngegibarin sesuatu di setengah tiang gitu, biasanya itu pertanda yang buruk ya, pertanda itu. Jadi bisa dibilang mungkin ini cinta mereka punya pertanda yang buruk untuk kedepannya ya, mungkin bisa aja nih, mungkin. Ya aku cuma bisa mengira-ngira sih dalam cerita ini. Ada. Oh.
nggak baik nih kayak gini nih. Bentar, jangan bilang ini apa video klipnya rada mirip sama ini video cover kan ya? Video covernya mirip kayak rada twist di akhir kayak video klipnya Melly lagi. Melly yang modelnya Faisal jangan-jangan ya? Oke. Oh, dia malah pergi, ya ampun. Yo lo kemana lo itu? Gak tahu antara emang ceweknya yang nelpon atau itu orang tuanya nelpon. Gila sih, padahal tadi dia udah ngeluarin cincin gitu loh, ngeluarin cincin mau ngelamar, tapi waduh, ada aja penghalangnya ya. Oke. Jadi yang dimaksud itu kayaknya sih bukan ceweknya sih, mungkin orang tuanya atau gimana gitu. Tapi karena di perjalanan dia kayak buru-buru gitu, kecelakaan pasti di jalan-jalan. Itu kan benar plot twist banget sih, mirip kayak singlenya Melly itu ceritanya waktu pas yang dia Faisal yang meninggal itu di single lagunya Melly. Aduh ya ampun. Langsung dapat kabar. Oh, sakit banget itu, Pak. Buat aktingnya Ratna di sini ya, benar-benar mendalami peran banget si Ratna di sini. Oh my god, keren banget. Oh. Oke, jadi itu dia ya. Aduh gila, ikutan jadi ikutan sedih juga sih akunya ya, karena mungkin karena mendalami juga sih sama aktingnya mereka berdua di sini. Aktingnya mereka berdua bener-bener top banget sih di sini, Dokter Iqbal terus juga Ratna top banget di sini. Sekarang kita langsung kayak aduh sedih banget ini mah, dari lagu sampai pokoknya lagu cerita di video klipnya itu bener-bener menggambarkan isi lagunya banget. Jadi bendera cinta itu nggak berkibar gitu karena hanya sampai setengah tiang. Biasanya kan kalau bendera itu kalau full tiang gitu kan bakal berkibar kan, ibarat itu cintanya bakal berkibar gitu kan ya. Tapi ini cuma setengah gitu, setengah tiang, ya bayangin aja gitu kan. Dari awal tuh memang sih kalau yang setengah tiang gitu bendera pasti buruk pasti ke belakangnya gitu, dan ternyata bener gitu ya. Oh jadi waktu pas dia ini tuh ternyata ini cuma bayangan dia gitu sama Dokter Iqbal, ternyata pas bareng-bareng berdua. Kejam banget sih, dunia memang kejam sih ya.
Oh my god. Sadis, terlalu ini terlalu sad banget sih. Terlalu sedih, ampun. Aduh, hampir sampai sampai ini ya, sampai nggak bisa ngomong. Ini karena saking sedihnya gitu. Aduh, sedih banget udah. Gila sih, terima kasih buat teman-teman semuanya udah merekomendasi dan aku bener-bener apa sih terharu banget dan sekaligus ini juga perdana cover perdana dari Ratna ya, Kak Ratna. Tapi cover perdana bener-bener apa ya? Udah berhasil membuat mewek gitu ya intinya dan actingnya Kak Ratna nggak salah sih dan bener-bener apa tuh namanya bener-bener top lah gitu ya sama Dokter Iqbal. Oke manis segitu aja, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video cover ini. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.